Yo, what's up guys? Hi, welcome back to my channel at Andikandra Reading Gen. Okay, maafin gue sebelumnya kalau gue nggak pernah upload video lagi. Itu dikarenakan gue itu selama bulan Ramadan itu nggak boleh berkata kasar, Jadi gue tunda dulu dan alhamdulillah sekarang gue masih bisa lanjutin lagi di Limbo Part 5. What's up? Gua harap kalian masih mau nonton dia walaupun jaraknya agak lama. Gua nggak mau banyak ngomong. Gua langsung masih pengen lanjutin tuh buat kalian biar tahu storynya kayak gimana. Kita langsung main aja, Nah, sekarang udah gue nyampe sini nih. Kemarin kita kan sampai sini. Kita sampai di apa namanya yang niban-niban itu. Masih banyak yang niban-niban. Gua bakal survive lagi di sini. Gua pengen explore lagi di sini. Ini ada apanya? Lompat. Dan kemarin juga kalian bisa lihat ada suku-suku aneh gitu. Baru nyampe sana. Gue lagi gak enak badan guys, jadi maafin gue ya kalau gak terlalu bisa ngituin secara jelas banget. Where I have to now? Apa yang harus gue lakuin sekarang? Ada dua jalan di sini. Apaan itu yang kebuka, tai? Sebentar. Gate yang pertama itu dibuka dengan tali yang ini. Tapi gua harus baterai gua lowbat, guys. Apa kita bakal lanjut lagi buat kalian guys, ya gue kayak apa, gue harus explore semua yang ada di sini dulu sebenarnya. Gue juga nggak tahu itu, gue juga udah lupa banget. Kecepit anjing. Oh, sebentar gua kecilin sedikit karena ini gak kedengeran. Bak terlalu kecap volumenya. Kecepit lagi guys. Iya gua jatuh. Gak apa-apa itu cara cepat. Gate kedua dibuka dengan tali yang bawah dan gate yang pertama dibuka dengan tali yang atas. Iya, dibuka dengan tali yang atas anjir. Loncat siap. Lihat gak? Naik. Terus turunnya gimana anjir? Buruan, itu gate-nya ntar ketutup, anjir. Iya, aing nggak bisa lewat. Lehernya. Aduh, ngilu gue ngeliat lehernya. Sakit. Gue harus serius mainnya. Jadi ini gate pertama, buat buka gate pertama. Dan satu gate lagi itu dibuka sama tali yang di bawah. Sini. Nah, permasalahannya supaya ini bisa naik itu gimana caranya? Sebentar. Guys, men, sob,
Pasrah, gue mau manggil lo apa aja, puyeng gue. Di sini ada lorong. Sut, 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 sut. Kayak ini ada benda bisa ditarik. Ini fungsinya apa, anjir? Bentar, 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 bentar. Gue kecepit. Ah, ngerti gua, ngerti, 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 gua ngerti sekarang, anjir. Gua harus lari ke atas. Habis itu gua diperintah sama geng ini buat gua naik ke atas, tarik tali yang di atas, kemudian gua lari. Boom. Tapi gua praktekin dulu dah. Gua takutnya teorinya salah, anjir. Gua juga pengen coba juga. Kita explore lagi aja game ini. Naik, 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 kejepit, kejepit itu kaki gua, kejepit, kejepit, jangan gitu, tai, jangan, nggak boleh, anjir. Naik lagi, naik, tadi kejepit tadi kaki gua, aduh, sakit banget. Naik, 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 buruan naik, naik, guys, naik. Gua harus pertahanin gate yang pertama, dan gua harus lari ke gate yang kedua. Gua nggak butuh gate yang panjang lebar. Yang penting gua masuk itu masih muat. Terusin guys, terus guys, 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 jangan pala gue. Gua masih bisa lolos. Thanks God, thanks. Oke, gua harus maju lagi. Kita coba, ini ada jamur glowing. Glowing mushroom, ya bagus, jamurnya bagus banget. Terus guys, iya, ini ada glowing mushroom. Kita punya glowing mushroom di sini, nempel di kepalanya Limbo. Iya, nempel di kepalanya Limbo. Tapi ini jadi gue nggak bisa gerak, men. Gue nggak bisa gerak. Gue nggak bisa gerak. Gue mati di air. Gue mati di air. Jadi si apa cacing itu yang di atas tadi itu ngendaliin gue sebagai selimbo. Ya, terus gue harus kemana? Idi itu kebakar kepalanya, Idi. Perlahan-lahannya guys, gue juga au 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 au. Ini ada jurang soalnya tadi gue mati di sini. Lompat, ih, tapi masih bisa lompat tapi gini tuh. Tuh itu apa nih tuh? Di atas ada yang cucu. Aduh, gimana coba ini? Aduh, itu gue masuk kemana lagi? Gue gak bisa jalan. Aduh, celem gue. Aduh, gatel. Aduh, gak, ini kan ada kayak siput-siput gitu di kepalanya. Iya, tapi kalau dia kena tuh, dia kebakar, terus gue jalan, terus jalan, terus tuh gue merosot, nyerodot, aing teh nyerodot. Terus udah loncat aja langsung, sap. Nah ini gue gimana ini teh, gue bisa ngelambatin doang, gue gak bisa berhenti, aing teh, aduh ya Allah, di kebakar, loncat apa ya gue ya? Itu dimakan kepalanya, dimakan. Itu idi, itu apaan sih? Itu apaan sih? Di kayak kodok. Tapi panjang bentuknya, tapi kayak kodok.
udah biarin aja, lupain aja itu kodok-kodok aneh gitu, biarin aja. Ini apaan lagi, mesin ki apa ini, nggak tahu itu roda, udah mungkin apa itu, nggak tahu, gue melewat aja. It kodok kodok, ada kodok. Ih, bukan, ini bukan kodok, ini burung tapi mirip kodok. Ih, diri kodok sini, kodok. Aduh, mana ya, coba dari sini dulu, ada apa gitu, nanti mungkin di sini nggak ada apa-apa. Oh, enggak, itu nggak ada apa-apa ya. Ternyata guys, gue pengen terus lanjut ke depan, ke depan. Ini ada apa nih? Ayun, ayun, berayun, sporto. Nggak ada apa-apanya. Ini air doang bawahnya. Ini juga apa, ini kayu. Itu apa, entah, kayu itu nggak tahu. Oke, kita ini naiknya gimana coba? Aduh, nggak bisa naik, men. Nggak bisa naik. Kenapa gue terjebak di lubang yang sangat besar dan itu nggak bisa naik? Tapi kenapa dia selalu melihat ke atas? Mungkin ada yang aneh, mungkin coba gue itu, soal di sini nggak ada tali, itu nggak ada tali sama sekali. Suka nggak ada tali. Oh, nice, I get the rope. Now how are I to do for Limbo to escape from this island? Gimana ya? Kodok, kodok. Glowing mushroom. Hii, minta satu. Jatuh. Kodok, 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 kodok itu kodoknya. Itu rodanya gerak, men. Rodanya gerak. So what I have to do now? Ada entah apa ini, mungkin tuas atau ini bisa pegang. Bisa didorong, tarik apa dorong? Waduh, nggak bisa didorong. Ini bisa ditarik. Iya. Iya. Bentar. 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 Itu kodok masuk ke lubang, masuk ke roda, seluk, itu muter rodanya, habis itu lu pepetin, tuh tuas, dan turun hujan anjir. Kenapa nggak ada gitu di Jawa atau di orang yang kena kena kemarau? Terus gua harus gimana lagi ini? Mesti banget. Aduh, beda apa. Tapi itu nggak bisa diambil. Gua nggak bisa naik ke sana. Gua bisa. Ini gua mushroom. Gua pengen gua mushroom. Tapi nggak bisa diambil. Gelayutan. Apa kita harus gelayutan? Oh, air, airnya naik, misi sampai penuh, itu kolamnya sampai penuh, dan gua harus loncat, airnya kurang, airnya turun dengan cepat sekali itu airnya. Coba kita maju dan cobain lagi.